Kapol Air Polres Ciamis melaporkan situasi terkini dari pos pengamanan pantai Ops Ketupat Lodaya, tepatnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terpantau dari pos 1 hingga pos 5, pengunjung pantai Pangandaran masih terlihat ramai. Untuk cuaca mendung, gelombang laut landai. Untuk kejadian yang menonjol pada sore hari ini, yaitu adalah korban terseret arus laut. Dan untuk saat ini, korban tersebut telah terselamatkan oleh anggota Balawista. Objek Pantai Barat Pangandaran, saya Bribda Opi Kartika melaporkan.